Selamat datang, semoga bermanfaat. Inilah tutorial cara kita mengecek HP Samsung dari hardware, apakah kita bermasalah ataupun kita beli second ya, apakah bermasalah dari segi hardware atau sepundung softwarenya. Kita bisa cek langsung pakai kode bintang pagar kosong bintang pagar. Nah, di sini kita bisa ngecek apapun dari layar, ya, tampilan layarnya aman. Ini aman, normal, ini normal. Receiver aman. Ini getar. Kalau normal kita ini dapat bergetar HP-nya. Dimming, ya ini kegelapan layar. Normal. Mega cam kamera belakang ya, ini normal, masih berfungsi. Sensor juga normal. Ini kita lewati aja pakai jari tangan, itu yang dekat kamera ada lubang dua, kita geser. Kalau itu berwarna hijau berarti itu bagus, normal ya. Kita sentuh, coba cek ya dari sini, kita cek apakah ada yang error. Bisa diketahui dari sini ya. Oh, normal. Speaker ya, normal. Nih, normal. Kamera depan ya, kamera depan kita bisa lihat normal. Low frequency, ini layar hitam normal. IC normal. Nah, begitulah. Jadi kalau ada HP-nya ada kendala, mungkin salah satunya itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi kita tidak akan tertipu kalau membeli ya, apalagi membeli bekas. Begitulah tutorialnya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.